untuk melakukan satu tindakan yang tidak membagus. Jadi jangan, kalau kalau memboikot jangan, kalau menjatuhkan jangan ya, itu negara kita sendiri. Bagaimanapun itu negara kita sendiri. Karena itu kita lebih baik membengok-bengokkan. Membengok-bengokkan sampai tujuan. Jadi jangan sampai pernah berhenti perjuangan ini. Kemarin saya sempat lelah dan saya sudah tidak ingin berjuang lagi. Saya tidak mau nyenggol-nyenggol lagi, tapi ternyata Tuhan masih percayakan. Banyak sekali teman-teman yang mengkomplain-komplain. Padahal saya kemarin sudah give up loh Mbak. Saya sebenarnya sudah nggak mau lagi berbicara tentang bea cukai. Jadi ada anak yang telepon saya cerita tentang bea cukai, itu saya bilang, aku bukan dutane bea cukai Mbak. Aku BPJS gak apa-apa. Kok bea cukai mau aku Mbak, aku bilang gitu. Tapi BPJS sudah bergerak lancar, cuman iki ngomplain bagian pelaksanaannya aja. Iki BPJS orang teko-teko ke Hongkong ini, saya nggak tahu karpe piye. Jadi kok gak sampai ini Mbak, saya mau Mbak komentari, jangan kurang ajar. Paketannya nggak nyampe-nyampe biar menjamur di gudang. Lah iya Indonesia bobrok, yora ora bobrok Mbak, itu oknum. Jangan menyamaratakan, jangan menyamaratakan ya. Jadi sekali lagi nih, seperti saran kalian, kemungkinan besar saya harus membuat YouTube channel baru, yang dimana kalau enggak ajak golput ada pidana, ajak golput ada pidana. Bukan Indonesia yang bobrok, tapi para pelaksananya. Betul, jadi bukan Indonesianya ya Mbak ya. Bagaimanapun kita adalah warga negara Indonesia. Suami saya yang orang Hongkong aja selalu berpesan pada saya, jika kamu tidak bisa menghargai tempat kelahiranmu sendiri, bagaimana orang lain akan menghargai negaramu? Itu satu prinsip dari Pak Tony ya, yang tidak bisa saya perdebatkan. Jadi suami saya bilang, bagaimana orang lain, negara lain bisa menghargai negaramu jika kamu warga negara Indonesia menjatuhkan negaramu sendiri? Jadi buat teman-teman, boleh komen frontal, boleh nesu, tapi jangan menjatuhkan negara kita sendiri. Bagaimanapun, saya dan Anda itu lahir di Indonesia. Ya buat kalian yang nggak lahir di Indonesia ya nggak apa-apa ya. Ini saya cuman ingin menyampaikan, siapapun yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, saya harap cinta Indonesia itu tetap ada dengan versi kalian, dengan cara kalian. Jangan menjatuhkan negara sendiri. Kita hanya pingin satu kok, paketannya dilancarkan, itu aja. Jadi jangan frontal kemana-mana ya, jangan sampai melibatkan mana-mana. Tapi saya ini hanya bertanya sama para pejabat, mau dibawa kemana kami ini? Kami ini mau dibawa kemana? Ke peraturan apa? Ke cinta yang apa? Itu aja pertanyaan kami adalah, kami ini mau dibawa kemana dengan peraturan-peraturan yang ada? Apakah ini akan menguntungkan kami? Ataukah kami ini hanya sebagai jembatan untuk meraih kekuasaan dari beberapa oknum? Apakah kami ini sebagai pancatan? Pancatan? Pancatan ini apa? Ngono kada diinjak ben iso munggah nek apa jenenge? Apa sebagai apa? Apa pancatan itu apa? Untuk menaikkan pamor kalian dengan mengatasnamakan PMI. Dan sebenarnya nih kan ada caleg ya. Caleg itu apa? Caleg dapil luar negeri ya, ada ya? Caleg dapil luar negeri nih. Ada enggak kalian berpikir tentang ini? Kira-kira nih berani nggak speak up tentang ini, peraturan ini? Ada nggak yang speak up tentang ini? Kira-kira bagaimana bisa ngomong nggak? Jadi bisa pijakan ya, betul, tanjakan. Jadi bisa nggak dari dapil-dapil luar negeri ini? Saya nggak tahu nih dapil-dapil luar negerinya sudah ada belum? Siapa saja sih dapil-dapil luar negeri? Terus dapil itu apa sih? Daerah pilihan apa ini? Dapil luar negeri, aku yang ngerti ngene. Dapil luar negeri, oh uya-uya mana enggak ya, uya-uya itu udah pasti dapil luar negeri ya. Pusing aku mis no, loncatan mis, tanjakan yo, sekali speak up ilang
Iya, sekali speak up hilang. Timpilkan misal apa kuwi? Permudah urusan. Tanpa duit dapil ya diem bae, Mis. Lho maksudnya Pak Uya kuya lagi di Amerika, Mas Uya itu nyalon, Mis. Oh. Pansos, Mis, kalau pingin apa? Kalau pingin terkenal, oh iya pansos. Loh, dapil kan nggak perlu pansos toh. Daerah pilihan, oh, oke. Daerah pilihan luar negeri, yo dapil. Daerah pilihan luar negeri. Iku, apa kan golongannya partai-partai itu toh. Nah, iku kira-kira ini membengok-bengokkan ini nggak? Keluh kesah ini nggak? Nih kalau saya jadi dapil ya. Wes jadi dapil lagi telunggu gini. Jadi saya bukan menyampaikan misi dan visi saya. Tapi saya akan datang ke daerah dan saya tanyakan apa sih yang kamu mau. Jadi di hadapan orang-orang itu kan digaji oleh rakyat kan? Benar enggak sih? Ini cuma saran ya. Jangan tersinggung atau nesu ya karena saya kan tidak tahu nih peraturan pemerintah. Nah, kalau saya ini adalah dapil daerah pilihan luar negeri, dapil luar negeri. Ya, kalau saya dapil luar negeri, saya akan datang ke Hong Kong. Bukan saya menyampaikan misi. Teman-teman, kalau saya terpilih jadi dapil, maka saya akan apa? Akan membelikan kalian tiket gratis pulang Indonesia, pulang pergi. Ya, pilih saya, coblos saya. Jangan itu. Tapi datang ke rakyat kecil, ke TKW tersebut, gerumbul dan takok, apa sih yang kamu mau? Kamu itu TKW maumu apa sih? Nah, dicatat. Oh, ini bukan mengurui ya, saya bukan mengurui, ini menurut pendapat saya. Ojo ditugel-tugel lagi, aku mau seneni nek. Aku sering diseneni-seneni toh. Jadi kalau saya dapil, iya dapil tuh saya akan datang di kampung-kampung, di kampung-kampung sama di daerah-daerah itu saya akan nanyakan. Oke, Hongkong itu apa toh? Itu loh Pak bea cukai, oke bea cukai. Terus apa lagi? Itu loh Pak jiro kos, oke jiro kos. Setuju nggak jiro kos? Setuju Pak, ada yang tidak setuju. Nah ini kan disampaikan. Ya kalau saya nanti itu ya akan seperti ini ya. Pak tolong ini. Jadi jangan menyampaikan misi dan visimu karena belum tentu misi dan visimu itu sesuai dengan harapan pekerja migran. Benar nggak sih? Menyuarakan bukan membengokkan nih ya. Batu loncatan Miss. Kang Deddy dari Jawa Barat orangnya amanah Miss no. Bea cukai nindas para TKW jari Amira. Jadi kalau saya itu akan menanyakan apa sih yang kalian mau di luar negeri itu kebutuhannya apa sih, benar nggak? Lah kalau saya nih jadi dapilnya Madura ya. Kalau saya dapilnya Madura, lu saya teko ke Madura itu saya tanyakan orang Madura apa yang kamu tanyakan. Apa yang kamu mau dari orang-orang Madura itu? Jadi orang